Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya ada di stasiun Besar Medan. Hari ini saya akan kembali ke Jakarta ya, atau ke Bekasi lah. Tapi nggak naik kereta, saya cuma numpang duduk. Hari ini saya akan menggunakan kapal dari Pelabuhan Belawan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dan saya di sini lagi nunggu info ke Belawan itu naik apa. Tadi info katanya naik Transdev Metro Daily. Nggak tahu naiknya dari sebelah mana. Oke, seperti apa perjalanannya, ikutin terus. Nah, jadi teman-teman nih, haltenya nih sebenarnya dekat sana, ada dekat tugu lokomotif uap, cuman muter dulu ke sana. Jadi ini saya naik depan pos Indonesia, cuman saya kurang tahu ya, tadi nanya mas, saya juga kurang tahu pembayarannya bisa pakai ShopeePay atau apa, karena e-money saya kosong. Mau top up harus upgrade saldonya, itu yang saya bingung. Oke, tungguin aja. Nah, jadi teman-teman, kalau yang ini haltenya yang ke arah Amplas ya. Amplas, terus kalau Belawan ini. Jadi haltenya misah. Nggak tahu kenapa. Supaya nggak salah naik mobil aja paling. Jadi kita naik yang ini, dan ramai banget sih. Apa deh? Dari stasiun Medan menuju ke Belawan ini kurang lebih 24 kilo ya. Main jauh. Jadi kalau nunggu yang belakangnya takutnya nggak keburu. Karena tiketnya harus ditukar 3 jam sebelum berangkat. Oke teman-teman, pukul 7 lebih 5 menit perjalanan saya sudah sampai di Pelabuhan Belawan. Letak dermaga penumpangnya nih, itu udah ada kelihatan kapalnya. Seberang stasiun Belawan. Saya pernah kesini nih, berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu saya pernah kesini. Nah itu kapalnya itu, KM Klut. Jadi kita hari ini akan naik KM Klut. Oke. Nah, jadi saya beli ini dulu, 10.000. Agar dipegang masing-masing. Ini pintu masuknya nih. Pada saat check-in, nah, tidak itu stasiun Belawan. Bayi dan anak kecil. Ini ada kontainer. Tidak dapat. Jadi teman-teman, sebelum naik ke pelabuhan, kita cetak tiket terlebih dahulu untuk yang beli online ya. Mohon bantuannya di sini. Oke, teman-teman, saya sudah cetak tiketnya nih. Kelas eko ya, dewasa, tarifnya 425. Ini dermaga pelabuhannya. Ternyata peminatnya masih banyak juga ya. Karena dengan kapalnya ya, perjalanannya lebih cepat, sama dapat makan. Itu sih plusnya. Minusnya ya, semerawut kayak gini. Ini saya mesen yang kelas 3 ya. Sebenarnya ada 2 kelas, kelas 2 sama kelas 1. Untuk kelas 1 itu harganya 1.050.000 apa kalau kesalah. Kelas 2-nya harganya 700.000. Kelas 3-nya 400. Belakangnya ada kupon makannya. Perjalanan 2 hari 11 jam. Mantap, kuy. Sekarang kita boarding dulu ya, teman-teman. Syarat naik kapal nih sama kayak naik pesawat, naik kereta ya, vaksin ketiga. Jadi kita boarding dulu di dalam. Siapin KTP. Ini kita nyaman juga nih. Ini first time saya naik pelni. Ruang tunggunya juga lumayan nyaman. Antri guys. Jadi teman-teman, rata-rata penumpang nih mau pada ke Batam. Karena selain kapal ini nggak langsung ke Priok ya. Jadi dia dari sini ke Kijang terus ke Batam. Jadi ada 2 pemberhentian. Nice info. Supaya nggak ribet, siapin KTP terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum masuk ke sana. Nah, ini ramai juga antriannya. Nah, tiket kita disobek dulu atau di scan barcode. Namanya sesuai atau enggak? Thank you.
maaf kan kiri. Maaf kan kiri ya. Maaf kan kiri kak. Maaf kan kiri ya. Oke teman-teman, udah disobek. Ini jangan sampai hilang loh. Kalau hilang kelaparan kita di kapal. Nah itu kapalnya nih, KM Kelut. Kita makan dulu kali ya sini ya. Boleh nggak ya? Nah boardingnya ini distempel tadi ya. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau hilang kita nggak bisa makan nanti selama 2 hari di kapal. Oke, worth it sih 400.000 ya. Cuman nggak tahu jenis makanannya kayak gimana. Tapi kita ke dalam. Ini kita pakai tangga gambar rata ini ya. Kita di deck 3. Untuk kalian yang bawa barang banyak bisa menggunakan jasa porter. KM Kelut. Namanya diambil dari sebuah gunung di Kediri, Jawa Timur. Ibu dek dua sana bu ya, tangga tengah nanti belok kanan turun 2 kali. Ya sebentar bu, kita lihat nomornya bu ya. Oke teman-teman, kita di dek 3. Kita ke bawah berarti. Cuman nggak tahu nentuin tempat tidur ini. Nomor berapa? Paling depan, TV nyala pertama ke depan lagi. Oh iya. Kasih ya, Mas. Biasanya ada itu loh. Ya, terbawah dulu. Tiga, dua, enam, delapan. Nah, teman-teman, ini tempat kita nih. 2 hari di sini. 3268B. Sesuai. Arah TV lagi. Untuk fasilitasnya ya matras. Wih, ada stop kontak. TV sama AC-nya lumayan kerasa ya teman-teman. Karena masih sepi atau gimana saya juga kurang paham. Bisa lihat bahan. Yuk, makan dulu. Oh, saya yang tinggi ya 176 ya. Ngepres banget, hati-hati kejedot. Tapi posisinya PW karena madep TV. AC-nya juga masih dingin. Semoga dapat teman yang baik. Tiduran dulu. Oke teman-teman, kita ke deck paling atas ya buat lihat-lihat. Karena di deck saya nggak ada sinyal. Ini kelas 2 nih. Olahraga ini. Nah, nggak ada angin juga. Ini deck paling atas ya teman-teman. Suasana dermaga. Penumpangnya sepi. Hanya kapal Kelut ini melayani rute dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, lokasinya sangat strategis. Seandainya ada kereta dari Medan ke Belawan, lumayan juga. Ini masih daerah muara ya, belum deket laut lepas tuh. Masih banyak mangrove. Berangkatnya masih 2 jam lagi. Oke.
Ini ada Pelni Mart nih. Jadi kalian gak perlu takut kelaparan kalau jam makannya udah habis. Beli aja di Pelni Mart, ada pop mie. Nah ini muara. Kita cari duduk posisi yang PW. Dek paling atas nih recommended ya buat lihat sunset sama sunrise nanti di perjalanan. Oke teman-teman, pukul 8:13 kurang lebih 2 jam lagi gak boleh berangkat. Ruangan masih cukup nyaman dan penumpangnya juga belum full. Tas kosong. Yang enak dibanding kemarin naik bis ya, bukan ngebandingin sih ya. Naik kapal ini sebenarnya kayak lebih enak karena selonjoran. Sama dapat makan. Harganya juga untuk Jakarta nih enggak beda jauh sama bis. Bagi kalian juga yang mau naik yang kelas 2 ya, yang dapat kamar itu nggak jauh beda. Jadi ini deck 3 ya, di bawah masih ada deck 2. Deck 2 itu kelas, masih kelas 3 kayaknya. Nah, setiap, walaupun kelas, jumlah kasurnya ini berarti ada banyak teman-teman. Ada 3.000 kasur. Sediain tempat sampai, jadi jangan buang sampah sembarangan. Dan bagi kalian yang bawa koper-koper gede, bisa taruh di sini. AC-nya juga dingin. Minusnya cuma sinyal sih. Nggak ada sinyal untuk semua provider kayak. Khusus di deck 3. Kalau di tangga atas tadi sih ada. Lagi deck 8 tadi, jelas kencang. Cuman nggak tahu counter di jalan. Ini penumpang juga masih pada masuk. Oke teman-teman, pukul 9:36 kapal masih kapal masih di pelabuhan Belawan. Oke teman-teman, jadi kalau sesuai jadwal tuh berangkat jam 10. Cuman ini masih melayani naik penumpang ya sama boarding, masih banyak juga tadi enggak. Isi pelabuhan juga udah sepi sih. Kapal yang tadi di sana juga udah nggak ada tuh, yang tadi kapal tanker sih tuh. Udah berangkat. Nah teman-teman, ini tugboatnya ya. Ini udah persiapan narik. Di sana juga ada tugboat satu lagi tuh untuk narik juga. Nah teman-teman, kapal udah mulai diputer nih. Thank you.
jumpa Medan, sampai ketemu lagi. Terminal penumpang Bandar Deli. Jadi kapalnya ini menuju ke hilir ya, ke arah laut lepas. Ini anak sungai masih. Pelabuhan Belawan ini termasuk pelabuhan besar di wilayah Selat Malaka ya. Pelabuhan penting juga ini. Jadi teman-teman, ini pelabuhan terminal ya, terminal barang. Apalah kakak bilang kayak gitu. Anginnya lumayan kenceng. Ini kita langsung berlayar di jalur pelayaran internasional ya, yaitu Selat Malaka. Ternyata infonya dulu selain ke Jakarta dan Banda Aceh, dari Pelabuhan Belawan ini melayani rute ke Penang, Malaysia, kata Bapak yang baju hijau nih. Dan dari Belawan ke Penang ini kurang lebih hanya 4 jam, lebih dekat daripada ke Banda Aceh dan Jakarta.
Nah teman-teman, kita udah mulai memasuki perairan Selat Malaka ya. Kalau kalian tahu, Selat Malaka ini termasuk selat yang sangat penting di perairan Indonesia. Selat ini sepanjang dari Semenanjung Aceh hingga Semenanjung Kepulauan Riau, Semenanjung Riau. Jadi jalurnya termasuk jalur pelayaran internasional. Selat Malaka jadi jalur pelayaran internasional sudah sejak dulu sekali ya, sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sudah banyak para pedagang-pedagang dari luar, seperti dari Timur Tengah, dari India, yang berdagang di wilayah Nusantara ini, tepatnya di Selat Malaka. Jadi nggak heran makanya pesisir Sumatera ini bagian timur banyak orang-orang kayak orang Arab atau kayak orang India. Nice info.